Jordan Ali mengakui Eva Manurung selama ini membiayai dirinya. Diketahui, hubungan Jordan Ali dengan Ibunda Virgon terus menjadi sorotan karena beda usia yang sangat mencolok. Namun, Jordan Ali dan Eva Manurung terus mendeklarasikan hubungannya ke publik, meski banyak cibiran yang datang. Kabar terbarunya, Jordan sang brondong mengaku bila Eva Manurung kerap mentraktirnya makan maupun jalan-jalan. Mungkin karena saya mau anterin dia kemana-mana. Bela-belain dari Tangerang ke Cibubur buat nemenin dia. Wajar aja kalau dia mau traktir saya makan. Ujar Jordan Ali dilansir pada Selasa 14 November. Dikatakan Jordan, dirinya tak pernah meminta atau memaksa Eva Manurung untuk mengajaknya jalan-jalan atau membayari dirinya. Setiap beliau ngajak saya kemana-mana, itu atas kemauan dia sendiri, bukan saya yang minta pengen diajak. Justru setiap saya diajak sama beliau, saya selalu menolak. Kalau saya tolak, mukanya dia langsung bete dengan saya. Tutup Jordan Ali. Sebelumnya Jordan Ali memang bilang dia rela bolak-balik Tangerang Cibubur. Hal ini demi menghibur hati wanita pujaannya itu. Mami itu kesepian setiap hari. Siapa yang nemenin saat mami susah? Aku, Kak, kata dia. Aku bolak-balik Tangerang Cibubur demi mami karena aku sayang sama mami, imbuhnya. Dikatakan Jordan Ali, hal itu menjadi salah satu contoh pengorbanannya untuk sang kekasih. Bayangin, aku bela-belain dari Tangerang ke Cibubur dengan keadaan kondisi aku lagi down banget. Aku ngutang sana-sini demi mami loh. Aku ngutang buat ongkos naik kereta pagi, siang, malam cuma buat ketemu mami, timpalnya. Jordan Ali dengan tegas mengatakan jika ia tidak pernah meminta uang sepeser pun dengan Ibu Virgon.